Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau try and error buat pati kurma. Kemarin saya ada share di Facebook mingguan wanita punya perkongsian di Facebook cara buat stok pati kurma sendiri. Sebab seperti yang kita tahu dalam bulan Ramadan ni, semua orang mencari susu kurma dan saya pun sama. Tapi di Keningau ni belum ada lagi susu kurma yang saya jumpa. So kita cuba buat sendiri. Harap-harap pati kurma ni berjaya lah. Kurma yang saya pilih adalah kurma madu Al-Madinah. Saya akan gunakan kurma ni. Sebelum kita start, saya mau tengok cara-caranya dulu. Okay. Step pertama, kita mesti buang biji dan cuci kurma ini. Ambil bekas. Tada. Ini kurma madu tuh, oke? Besar. Jadi dia kecil saja ya. Nah, kecil. Ini masih boleh ambil. Kecil kan? Oke, jangan lupa subscribe video saya. Like kalau suka and share kalau rasa bermanfaat. Lepas tu boleh tinggalkan komen, mana tahu ada cadangan-cadangan atau penambahbaikan yang perlu saya buat supaya video saya tidak membosankan. A few minutes later. Oke guys, kita tinggalkan separuh saja. Kita tidak buat semua sebab takut tidak menjadi. So, saya pergi cuci dulu. Saya sudah cuci itu kurma. Cuci sekejap saja sebab takut nanti khasiatnya ikut terbuang. Second step ialah steam. Kita perlu steam kurma tu dalam 20 minit. Kiranya kita kukuslah. So, let's do it. Sepatutnya tadi kita kena panaskan dulu nih kukus kuali. So kita panaskan dulu. Kalau sudah air mendidih, baru kita masukkan kurma. Okay? Okay, air kita sudah mendidih. Kita boleh masukkan kurma dan steam sehingga 20 minit. Okay? A few minutes later. Sampai 20 minit kita steam. Kita matikan api. Setelah 20 minit kita kukus tu kurma. Sekarang step seterusnya adalah blend kurma tu sampai hancur. Okey, kita masukkan. Kurma ke dalam blender. Okey. Lepas tu kita tengok sama ada mau tambah air atau tidak. Kejap ah. Dia tiada. Dia tidak bagi tahu sama ada meletak air atau tidak. Tapi memandangkan macam begini, saya letak sikit. Okey, saya tidak tenggelamkan tu kurma, air dia sampai sini saja. Dan saya mau blender. Siap di blender. So, inilah hasil.
Oke, ini kurma yang sudah di blend. Kita pindahkan di dalam bekas dan masukkan dalam fridge. Nanti tem buka puasa tinggal campur susu. Yeay. Pati kurma dah siap. So nanti tem sahur kah atau tem buka puasa kita tinggal campur dengan susu segar. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.